Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya membuat jus berwarna oranye. Ya, rasanya enak sekali. Jus ini baik untuk pencernaan. Jus oranye ini terbuat dari pepaya, nanas, jeruk nipis, dan air kelapa. Jus ini berkhasiat untuk membantu kerja pencernaan kita. Cara membuatnya, masukkan nanas dan pepaya pada mangkuk blender. Untuk jeruk nipisnya jangan dimasukkan juga ya. Kemudian selanjutnya, masukkan air kelapa. Air kelapa ini akan menambah rasa enak jus yang kita buat, walaupun tanpa ditambah dengan gula. Kemudian blender sampai halus. Jus ini bisa disaring atau tidak, opsional ya. Jadi walaupun tidak disaring, jus ini mempunyai ampas yang sedikit. Tetapi apabila yang meminum anak-anak, teman-teman bisa menyaringnya dengan saringan yang mempunyai lubang besar. Hasil jusnya tetap kental, tetapi tidak berserat. Tidak berserat besar. Kemudian tambahkan perasan jeruk nipis. Ampasnya sedikit, jadi teman-teman bisa langsung meminum tanpa harus disaring. Jus siap untuk disajikan. Bisa dimasukkan ke dalam lemari es dulu agar bisa dinikmati dingin ataupun dengan suhu ruang. Tetapi untuk jus yang dengan hasil blender ini tidak disarankan di dalam kulkas dalam waktu yang lama. Jadi sebaiknya jus ini dinikmati langsung setelah proses pemblenderan. Jus nikmat, sehat untuk keluarga, siap dinikmati. Selamat mencoba.